ismi kerja mahfud ala ismi mubala ubiyah di en balang keraya izan ismahuli anukat timbalakum an wasailil lugoh bita'alimi istima fi mahawatil istima ismahuli antikuna bilogo alwatunya. Jadi saya di sini ingin membuatkan sebuah media teknologi berbasis aplikasi Kahoot untuk pembelajaran Mahawat Istima dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Untuk selanjutnya silakan simak video berikut ini. Alangkah baiknya sebelum kita melangkahkan kita login terlebih dulu atau mendaftarkan. Kita tunggu, dikarenakan ini harus sinyal yang kuat. Jadi kita daftarkan email kita, dikarenakan saya sudah mempunyai email di aplikasi Kahoot tersebut, maka saya langsung login saja. Lalu setelah itu kita tunggu dan kita ketikkan my billiter. Lalu setelahnya kita klik X di atas. Lalu kita tekan create. Lalu kita tap to add cover image. Kita to add cover image. Ditambahkan library. Kita cari foto yang sesuai. Nah, kita cari yang sesuai atau yang kita inginkan. Saya ingin yang pohon mangga. Kita tambahkan. Lalu kita tulis title bahasa Arab atau Maharoh Istima. Maharoh Istima. Lalu kita add question dan kita klik quiz. Setelah itu kita tap to add image or video. Kita tap video, kita open YouTube dikarenakan saya sudah mempunyai. Lalu kita copy saja linknya, kita copy, kita paste, kita putar kira yang mana untuk kita uji kepada murid. Jadi sini saya tutup dengan 20 second and add 20 second dan startnya itu 16. Ya, 0 20 second dimulai 16 second. Ya. Lalu setelahnya kita masukkan pertanyaan. Nah, ini sudah done, itu saya uji ulang. Kita masukkan pertanyaannya, dikarenakan saya telah membuat pertanyaan, maka tinggal saya copy saja pertanyaannya terlebih dahulu. Baru nanti saya letakkan di questionnya atau yang di aplikasi Kahoot tersebut. Kita tempelkan. Setelahnya kita add answer, kita tambahkan jawabannya. Tambahkan jawaban. Alamul malaika rabbil alamin rasuluh hadzal ladzi radal uyun bika fi. Lalu kita klik lagi, kita tambahkan lagi untuk soalnya.
kita tambahkan lagi satu, atau kita correct answer yang mana itu benar, cek correct ya, lalu kita tambahkan lagi quiz untuk pertanyaan nomor yang 2. Yuk, dikarenakan itu tadi, lalu kita ketik papan kulit. Nah, karena kan saya bingung, lalu langsung saja kita ke open YouTube kembali. Kita open YouTube kembali, salin link ya. Kita paste lagi linknya di tersebut. Ini untuk pertanyaan yang nomor 2. Kan saya akan memulainya di pertanyaan 20. Start 20, penutupnya itu 26. Atau 29 dulu. Karena kan tidak sesuai. Saya ke 26 langsung. Makasih sudah sesuai. Lalu kita klik down dan kita tambahkan pertanyaannya. Saya copy kembali dikarenakan saya di sini telah membuat pertanyaan tersebut. Lalu kita tempel saja. Kita copy lagi jawabannya. Kalau ingin mudah itu enaknya kita copy aja dulu semuanya, lalu kita paste, lalu kita hapus yang di bawahnya, kita ambil yang atasnya saja, klik, lalu satu lagi kita tempelkan lagi. Paling atas itu dihapus karena itu adalah sudah ada pertanyaan sebelumnya. Kita klik lagi, kita tempelkan lagi. Kita hapus yang nomor 2 sampai jawaban yang pertama, kita hapus ketiga. Dan saya salin lagi untuk jawaban yang terakhir. Klik salin, lalu kita tambahkan pertanyaan dan jangan lupa kita correct answer. Nanti itu kita correct answer, ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan salah. Lalu kita coba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa itu correct answer-nya karena cuma 2 ada pertanyaan saya, jadi yang kedua itu saya delete, langsung saya delete saja ya. Kalau sudah kita keluar dulu ya. Oke, lalu kita review. Tuh, kita save terlebih dahulu lalu kita review. Klik bintang 3, kita review. Oke, kita go. Teman, kita mencobanya. Kalamullah. Oke, benar. Kita next. Lalu pertanyaan yang kedua, adalah Quran Karim ila Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, benar kembali. Kita next. Nantikan kita bagikan. Lalu kita klik play terlebih dahulu. Kita klik teach. Lalu kita ngecek kode pinnya. Nanti itu ada login pin. Untuk kita kirimkan ke murid kita.
paling klasik itu ada loading game pin. Jadi nanti itu ada dibagikannya pin atau game pin. Ini harus mempunyai apa? Sinyal yang baik. Nah, jadi itu semuanya sudah ada. Nah, kita keluarkan saja. Lalu kita study, kita coba study untuk seorang pelajar atau mahasiswa. Kita klik praktis, kita mempraktiknya. Kita coba Qur'anul Karim huwa kalamullah. Kita jawab lagi. Pertanyaan yang kedua, Anzalal Qur'anul Karim ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita continue later. Nah, kan ini untuk apa? Untuk percobaan atau saya ingin menjelaskan saja bagaimana aplikasi Kahoot. Nah, lalu kita share untuk pada yang atau kita mengujikan atau telah kita pelajari, kita copy, lalu nanti kita kirim ke WhatsApp, Google Classroom, Gmail atau yang lainnya. I will leave the light on.